berhubungan dengan penumpang untuk melakukan penanganan baik reschedule maupun refund. Dampak dari notem penutupan bandara tadi yang sudah kami lakukan mulai pukul 6.45 WITA sampai dengan 12 WITA, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak airline dan menginformasikan kepada seluruh penumpang mengenai kondisi tersebut. Dan dari pihak airline yang berhubungan dengan penumpang untuk melakukan penanganan baik reschedule maupun refund. Gitu. Kalau dari kami sendiri, dari pihak bandara, sampai saat ini kondisi di Bandara Samratulangi Manado masih tertib dan kondusif. Jadi para penumpang tertib untuk mengikuti arahan-arahan dari kami sebagai operator bandara. Dan juga kami juga tetap melakukan antisipasi mitigasi, juga melakukan pengecekan. Seperti kami memantau kondisi dampak abu di Bandara Samratulangi Manado. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.